Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, bikhair Ustaz, Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kaifa amsaytum bi khairin? Bikhair Ustaz, Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Baik, nabda idan. Masya Allah. Jawabnya gimana tuh Ustaz? Nabda, we start. Nabda. Nabda'u nahnu. Nahnu, kami Nah. nabda akan memulai. Hal nabda'u, apakah kita akan memulainya? Hal nabda'u ad-darsa? Hal nabda'u ad-darsa? Hal apakah na kami? Nabda'u ad-darsa? Udah lewat 5 menit. Nah, Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalam. Wa ala rasulillah, amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah, kajian kelas bahasa Arab pertemuan kelima ya Ustaz ya? Kelima ya, insya Allah kelima, Ustaz. insya Allah, insya Allah sahih. Astagfirullah Ustaz, bisa dimulai dan dibuka. Oke. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil. Allahumma habib ilayna al-iman wa shahadata fi sabilik wa zayyinhuma fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan wa ja'alna minar rashidin wa karrih ilayna al-wahan. Allahumma ahdina li ahsanil akhlaqi innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'aha innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Wa tawaffana ma'al abrar ya akramal akramin. Ayyuhal ahibba al mustami'un wal mustami'at. Faha nahnu ma'al liqa'il khamis min silsilatid dirasati durus kitabi durusil lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha. أسأل الله تعالى العلي الكبير أن يجعلنا من الذين أحبوا العلم والعمل الصالح وكذلك نسأله سبحانه وتعالى بأن ييسر لنا طريق هذا العلم. نعم وأن ييسر ويسهل لنا بهذا العمل سبيل الجنة. نعم، أو طريقا إلى الجنة. نعم، آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، أيها الأحباء المستمعون والمستمعات، kita lanjutkan linwasila. Mari kita lanjutkan rihlatana rihlah kita al-ilmiyah, rihlatana al-ilmiyah. Naam, fi dirasati al-lughatil arabiyyah. Naam. Nah, sip. Kita sekarang memasuki pelajaran kelima. Oke. Kelima, sebelumnya Anda ulang dulu ya di pelajaran keempat, Ad-Darsur Rabi'. Kita sudah menambah ilmu bahwa di sana itu ada yang dinamakan huruful jar. Huruf-huruf jar.
Nah, jadi kalau bahasa Indonesia itu sebagai apa? Kata depan. Nah, yang mengawali ya awalan. Nah, di entah itu di dalam, di atas, ya, kemudian di bawah itu. Nah, jadi dalam kata benda normalnya itu semuanya barisnya itu u kalau enggak un. Nah, ad-darsu atau darsun itu normalnya sebelum kemasukan apapun, sebelum kerasukan apapun ya. Nah, jadi normalnya u. Jadi marfu aslinya itu tinggi. U, u, dhammah, makanya dhammah. Nah, marfu, marfu itu artinya tinggi. Nah, oke. Jadi asalnya kata itu dhammah, kalau enggak dhammatain, darsun atau adarsu. Itu sebelum kerasukan apapun, ya. Tapi kalau dia udah kerasukan huruf jar, seperti apa? Fi ala, dia terkontaminasi. Jadi terpengaruh, tadinya tinggi jadi rendah, jadi majrur, jadi di bawah. Nah, mata turi, namun namun. Jadi sana. Baik. Jadi. Nah, baik. Jadi itu ya. Jadi enak dah kita tahu kaidahnya, asalnya kata benda itu adalah marfu. Ad-darsu atau darsun. Nah, tapi ketika ada yang memasukinya, ada yang mempengaruhinya, berubah. Oke, contohnya huruf jar yang masuk ke dalam atau yang mengawali satu kata benda. Seperti al-baitu, rumah. Di dalam rumah, fil baiti. Fil baiti. Ini berubah. Kenapa enggak boleh fil baitu? Enggak boleh. Kenapa? Karena ada huruf jar. Jar itu huruf yang menarik. Oke. Maksudnya baris yang atas jadi bawah. Kita aja ditarik dari atas jadi ke bawah kalau ditarik. Ya. Nah, oke. Oke. Fil baiti. Enggak boleh fil baitu lagi. Ya, enggak boleh fil baita. Udah fil baiti. Nah, kalau enggak ada alif lamnya, baitun. Jadi fi baitin. Oke, itu ya. Itu. Kemudian aina tanda kata tanya. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Aina Yasirun, aina Aminatu. Oke, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kita dapatkan lagi di sini. Oke, nah. Nah, idan kita dapatkan lagi di sini kata aminatu, kata apa namanya untuk perempuan diganti hiya. Hiya, oke. Hiya. Nah. Kalau yasir huwa. Huwa. Oke. Itu terlalu sederhana ya, sudah kita pelajari. Oke, kemudian kemarin sudah kita jelaskan kalau nama-nama perempuan itu asmaun nisa, nama-nama wanita itu la tunawwan, tidak pakai tanwin. Enggak boleh Aisyatun, enggak boleh Fatimatun, tapi Fatimatu saja, Aisyatu saja, Maryamu saja. Itu kaidah secara umum. Oke. Kita sudah dapat itu dan kita sudah pelajari ini. Nah, oke, nanti jangan baca, jangan salah baca lagi. Al-taliu fil jamiatu, tidak mungkin fil jamiata, tidak mungkin fil jamiati. Ya, itu sudah kita terangkan. Nah, al-an ad-darsu, ini juga sudah kemarin, ya. Nah,
Tamarin, tamarinnya sudah belum ya? Tamarin, tamarin, latihan, latihan, tamarin. At-tamarin ajib anil as'ilati al-atiyah. Min aina anta? Min aina anta? Ya tergantung mau dibaca min aina anti ya boleh. Nah, oke. Min aina anta? Tergantung kenyataannya. Min aina anta? Dari mana? Kamu dari mana? Susunannya masih sama dengan bahasa Indonesia. Min dari aina mana anta? Kamu dari mana kamu? Min aina anta? Ana min Surabaya. Ana min Surabaya. Saya dari Surabaya. Ana min Surabaya. Ana min belum diganti lam mubaddil. Ana min Surabaya. Oke. A anta minal Filipini? Apakah anta minal Filipini, dari Filipina? La. Ana min Indonesia. Oke. La, ana min Indonesia. Kalau na'am, na'am, ana minal Filipin. Man minas Sin? Man minas Sin? Man minas Sin? Siapa yang dari Cina itu? Man minas Sin? Man minas Sin? Nah, quick yangi minas Sin. Nah, oke. Okay. Contohnya di sini apa? Jackie Chan minas Sin. Kalau kita apa di sini? Ali lah, sudah masuk Islam. Aliyun, Aliyun minas Sin. Oke, Aliyun minas Sin. Min aina Hamidun? Min aina Hamidun? Huwa, oke, huwa, karena Hamid laki-laki, jadi huwa min min Korea. Korea. Oh. Wait. Oh. Akhtobna. Ya, ana amsah jami'an. Huwa min Korea. Korea mana? Korea Kim Jong Un, Shamalia. Korea Shamalia. Huwa min Korea Shamalia. Dia dari Korea. Korea apa Shamalia? Korea Utara. Utara Shamalia utara. Ya, kalau Korea Selatan, Korea Selatan apa? Janubiyah. Al Janubiyah. Nah. Oke, kita tulis selatan ya, Korea Janubiyah. Kotak-kotaknya kadang-kadang muskil, muskil, innahu muskil jiddan. Okay, al-janubiyyati. Innahu. Oh, kurang jimnya. Coy. Nah. Nah, huruf jimnya rusak ya. Al-janubiyyah. Oke. Okay. Nah. Taib. Aflam Korea tubsidu syabab al-muslimin. Aflam Korea, film-film Korea tubsidu merusak syabab al-muslimin, para pemuda Islam. Oke, okay. Nah. Tapi Samsungnya mantap ya. Samsung, Samsung. Nah, Allah yubarik fi.
Aina dahaba Abbasun, dahaba Abbasun huwa, gitu ya. Huwa dahaba ila, boleh. Atau dahaba langsung, boleh ya. Oke, dahaba langsung boleh. Nah, namanya ya. Huruf dalnya rusak. Nah, oke lah. Huwa dahaba boleh atau tanpa disebut langsung dahaba ila masjid. Dahaba ila al masjid, pergi ke masjid. Dia pergi ke masjid. Adahaba aliyun ila al mudiri. Naam, dahaba aliyun ila al mudiri. Oke. Al-an ikra waktu ma'adhub di awakhir kalimat. Oke, ikra waktu. Naam. Iqra waktub ma'adhob di awakhiri al-kalimat. Oke. Ini muroja'ah, tapi kayak enggak muroja'ah ya. Cepat sekali. Nah. Oke. Bisa baca satu orang. Nah. Febri. Al-Akh Karim. Febri Hermawan. Al-Akh Al-Karim. Nah. Iqra. Waktu ma'adhob di awakhir kalimat. Panjang pendeknya diperhatikan. Ya. Tafadhal Al-Karim. Man aina ini, Fatima. Sani, sani. Dua-dua. Yang dua. Yang dua. Oh, yang dua. Satu ya. Al-Ghurfatu. Minal Ghurfatu. Minal Ghurfati. Oke. Minal Hammami. Al marhadu. Al mirhadu. Oke. Okay. Ilal mirhadi. Woi, mantap. Al yabanu. Oke. Okay. Al al fali al filib al fili al filibin al filibinu. Oke, okay, al Filipino. Terus, summa. Minal Hindi. Oke. Okay. Ilal ilal si ilal sinu. Okay. Ilal sini. Nah, itu alif lam sod itu komariah atau syamsiah? Syamsiah, Ustaz. Oke. Okay. Idan ilal sini. Ahsanta, barakallahu fik akhi Karim. Jazakallahu khairan. Ah. Yakfika al-an nurid ghayraka. Tayyib. Naam. Mutia Marzuki. Naam. Tafaddali atau tafaddal, ana la adri rubbama. Tafaddali atau tafaddal. Naam. Iqra salis. Iqra salis. Yang ketiga. Tafaddal. Iqra waktu, baca dan tulis. Nah. Main cepat, main cepat. Kitab. Iqra waktu, bacalah dan tulislah, baca doang. Iqra faqat. Doang itu faqat. Nah. Fadal. Oh, dahaba. In qata'a amaluhu, terputus amalannya. Oke, okay. Man raise hand, man yarfa yadahu. Ana undur anifan. Wah. Oke, okay. Al-an nurid minal akhwat awalan duwi thumma ba'da duwi Rahdian Zidan. Naam. Tafadhal ukhtana. Naam, Ustaz. Naam. La'ad. Naam, tafadhali. Wahidun min aina Fatimatu, ia minal Hindi. Isman kharaja mudarrisu minal fasli wa zahaba ilal mudiri. Oke, asanta. Zahabat tajiru ilal dukani.
Okay, ahsanta. Kharaja Hamidu minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Ahsanta, barakallahu fiik. Idan anta qadir ala qira'ah al-arabiyyah bila syakl. Idan anta qadirun, anda sudah bisa baca bahasa Arab tanpa baris. Oke, okay, bisa ya. Optimis, optimis. Nah, masih ada lagi itu. Fadlar, wasil. Ya Allah. Nah, di surah, wasil. Quickly. Man kharaja minal fasli, kharaja talibu minal madrasati wa zahaba ila suqi. Khadijatu minal sini wa khalidu minal jabbani. Khadijatu udah benar. Kalau yang khalidu gimana? Wa khalidun minal jabbani. Wa khalidun. Oke, ahsanta. Wa khalidun minal jabbani. Naam, barakallahu fiik akhi karim, jazakallahu khairan. Naam, ahsanta, ahsanta, naam. Al-an nantaqil ila rabi' rabi'an, dha', letakkanlah fil faraghi, pada yang kosong, di dalam yang kosong, fi ma yali, berikut ini, harfa jarrin, huruf jar, munasiban, yang cocok. Yang cocok, di sini ada min, ada ila, ada fi, ada ala. Tadi siapa Dwi? Naam, tafadhali. Bukan Dwi kali. Dewi, ah. Iya. Allah yubarik fiik. Ah, afwan. Ana man tabahtu, aku tidak fokus. Naam, yeah. Barakallahu fiik. Tafadhali. Awalan, al-kitabu. Al-kitabu alal maktabi. Oke, okay, Masya Allah. Tuma. At-talibu fil kosmi. Eh, bacanya jangan keenakan. At-talibu. At-talibu. Oh, iya. Yeah. At-talibu fil kosmi. Ahsan. Nah. Zahaba hamidun ilal jami. Nah, hamidun atau hamidun? Hamidun. Nah. Ulang ya, Pak Ustaz? Naam. Kariri. Zahaba. Oke. Okay. Zahaba hamidun ilal jami'ati. Betul enggak? Aywa. Aywa. Asabti. Betul. Kharajal mudir. Kharajal mudiru minal madrasati. Oke. Okay. Zahaba Muhammadun minal sini. Benar enggak, Pak Ustaz? Aywa. Sahih. Asabti. As-sini ilal yabani. Oke, okay, barakallahu fiik. Yeah. Nah, na'am. Dhahaba Muhammadun min as-sin ilal yaban. Yeah. Oke, okay, barakallahu fiik. Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Oke. Okay, dulu Jepang menjajah Cina, sekarang enggak berani. Nah, Xiaomi-nya banyak. Taib. Barakallahu fiik. Ahsanti, jazakillah khairan. Allah yubarik fiik. Al-an al-kalimatul jadidatu vocabulary, ya, kata-kata baru. Al-madrasatu, al-faslu, al-hammamu, al-mirhadu, al-matbahu, al-ghurfatu, al-jami'atu, as-suku, al-yabanu, as-sinu, al-hindu, al-filibbinu, al-mudiru, dhahaba, kharaja. Oke, okay. Ini gampang. Ini ada huruf-huruf jar, contoh ya, fi, ala, min, ila, itu min hurufi al-jar, termasuk huruf-huruf jar. Nanti kalau kita buka Al-Quran, perhatiin, pasti akan ketemu ini banyak sekali. Nah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah, apa-apa yang di langit dan yang di bumi. Tip, ini, oke. Okay. Naam. Kemudian summa ad-darsul khamisu. Ad-darsu al-khamisu. Ad-darsu al-khamisu. Oke, okay. Ad-darsu al-khamisu, pelajaran kelima. Tip, lahiru, perhatikan. Yang tidur perhatikan. Nah, sa'idun. Akitabu Muhammadin hada ya yasiru. Akitabu Muhammadin hada ya yasiru. Oke. Okay. Artinya
Apakah ini bukunya punya Muhammad? Apakah ini bukunya Muhammad? Akitabu Muhammadin hada. Apakah ini bukunya Muhammad? Ya, wahai Yasir. Wahai Yasir. Nah. Oke, kita tulis di sini aja ya. Apakah buku ini, nah, atau kita gini saja, apakah Kitabu Muhammadin, apakah ini bukunya Muhammad? Dibalik, jadi ini sudah mulai main bolak-balik. Buku nya sebetulnya kurang tepat ya, bukunya Muhammad. Apakah ini buku milik Muhammad? Kalau mau, jadi kalau ketika disandarkan itu menjadi milik yang disandarkan itu, kitabu buku Muhammad, Muhammad. Jadi namanya bukunya Muhammad. Gitu ya, bahasa Indonesianya enggak benar itu kayaknya. Oke, apakah ini bukunya Muhammad? Wahai Yasir. Oke, perhatikan nanti pelan-pelan setelah ya itu yasirunnya enggak boleh pakai un karena ada ya-nya. Wah, enggak apa-apa ya. Terus yasirun. La, bukan, oh bukan, nah, bekan, bukan, oke, bukan atau tidak, bukan, la, hadza kitabu Hamidin, ini bukunya punya si Hamid, ini bukunya si Hamid. Bukunya Hamid. Ini bukunya Hamid. Ini buku Hamid. Harusnya begitu. Ini buku Hamid. Ini buku punyanya Hamid. Maksudnya itu. Jadi kepemilikan ini bukunya Hamid. Nah. Oke. Okay. Sa'idun. Aina kitabu Muhammadin. Kalau begitu, di mana bukunya punya Muhammad? Aina kitabu Muhammadin. Yasirun. Huwa alal maktabi hunaka. Ada kata-kata baru ya. Hunaka. Dia, bukunya Muhammad itu, alal maktab, di atas meja. Di sana. Oke. Okay. Kita tulis saja lah. Di sana. Kata-kata baru. Hunaka itu di sana. Hunaka di sana. Kalau di sini, huna. Huna. Oke. Okay. Oke. Okay. Sa'idun, aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya si Ammar? Yasir, huwa 'ala maktabil mudarrisi. Dia di atas mejanya sang guru, di atas mejanya guru tersebut, di atas mejanya guru gitu aja ya. Sa'idun, qalamu man hadha ya 'Ali? Qalamu man, pulpen siapa? Ini susunannya sama dengan bahasa Indonesia ya. Qalamu man? Kolamu man, pulpennya siapa? Kolamu man, pulpennya siapa? Hada, kolamu man, hada ya Aliyu. Pulpennya siapa ini, wahai Ali? Ali, hada kolamul mudarrisi. Hada kolamul mudarrisi. Ini penanya atau pulpennya guru, guru itu. Ya, punya guru. Gurunya sudah diketahui. Karena ada alif lamnya. Sa'idun. Aina haqibatul mudarrisi. Haqibah itu tas. Mana tasnya guru itu? Di mana tasnya punya guru? Aina haqibatul mudarrisi. Aliyun hiya. Ya, ini kita pakai haqibatu. Haqibatu. Al-mudarrisi kan mu'annas atau feminim. Itu perempuan, ada tunnya ya. Hiya tahtal maktabi. Dia
berada tahta, tahta itu di bawah, ya, tahtal maktabi di bawah meja. Nah, baik. Oke, di sini perhatikan, di sini perhatikan, ada yang harus diperhatikan. Kalau kita mau mengatakan ini bukunya Muhammad, gampang saja. Ada kata kitabun, ada Muhammad, bukunya punya Muhammad. Tadinya kitabun Muhammad. Jadi kitabunnya itu nggak boleh pakai un. Harus pakai u, kitabu Muhammadin. Ya tadinya Muhammadun jadi Muhammadin. Karena ini disandarin sama ini, jadi keberatan. Ya. Ini namanya yang bersandar, ini yang disandarin. Kitabu itu yang bersandar. Muhammadin yang disandarin. Oke. Ya, yang disandarin keberatan, barisnya di atas jadi bawah, ya. Nah, oke, ini kalau bahasa kerennya kitabu itu mudhaf yang disandarkan, ya, mudhaf. Oke, yang disandarkan Muhammadin, Muhammadin yang kena musibah, yang disandari. Kalau disandari duit enggak apa-apa, ya. Nah, disandari utang, waduh. Muskilah, muskilah. Mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Nah, ini yang disandarkan, ini yang apa namanya disandari. Baik. Itu kitabu Muhammadin, kitabu Aliin. Oke. Masjid kampung, masjidu qaryatin. Oke, itu ya. Kemudian lihat lagi di sini ada ya. Oke. Ini ya untuk memanggil, ya wahai artinya. Ya, nah kalau setelah ya, kita taruh sini ya. Setelah ya, kata benda. Setelah ya itu enggak boleh bertanwin. Nah, yasirun, jadi yasiru saja. Ya, yasirun, salah. Ya, yasirun, salah. Oh, ya. Taib, setelahnya. Tidak boleh naam tanwin. Taib, isim setelah ya munada. Oke. Panggilan atau seruan tidak boleh tanwin. Maksudnya tidak boleh bertanwin. Ya yasiru, tadinya kan yasirun, jadi ya yasiru. Ya hamidun, tidak boleh ya hamidu. Ya muhammadu, tidak boleh ya muhammadun. Nah, oke, itu saja hal-hal kecil yang diperhatikan, ya. Nah, oke. Terus, ingat. Jadi setelah, jadi yang disandarin ini barisnya harus bawah atau maksur atau kasroh. Nah, kalau dia ada alif lamnya ya al-mudarrisi. Kalau nggak ada alif lamnya mudarrisin, mudarrisin. Nah, nanti di Quran banyak itu, ya. Nah, baik. Sekarang tamarinu, tamarinu, latihan, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib, jawablah anil as'ilati at-taliyah. Pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini enggak ada barisnya, kita saksikan. Oke, okay, ada yang mau baca ini, masih angkat tangan, ya Allah. Berapa orang yang tangannya? Yulmita Sari. Tafadhali. Naam. Baca ikra'i. Ya, Ustaz. Naam, ikra'i. Bacalah. Uhibbu an as.
Hada ini baca ini. Latihan nomor satu. Aina kitabu Muhammad. Pakai baris lah. Pakai baris biar kita tahu dulu. Muhammadun. Baca biar kita nanti tahu. Walaupun orang Arab nggak dibaca sih. Orang Arab kalau baca gitu. Aina kitabu Muhammad. Gitu. Tapi kita lagi belajar, jadi kita harus tampakkan barisnya. Aina kitabu Muhammadin. Oke, Tuma. Muhammadin. Tuma. Ya, Ustaz. Tuma, kemudian. Aina kitabu Amaron. Aha. Ini kan sudah kita jelasin. Coba lihat atasnya. Kalau dia disandarin jadi kasroh barisnya. Jadi gimana? Aina kitabu Ammarin. Cuma aina aina hafi madrasah. Betul. Hafi itu madrasah. Ini nih, this one. Ini loh, mudarrisi. Jadi gimana? Aina? Aina? Haki? Haki temudarrisun. Oke, ini lihat. Apabila dia disandarkan, jadi mudarrisi. Aina haki batul mudarrisi. Enggak boleh aina hakibatul mudarrisa atau mudarrisu, karena ini mudarris itu disandari oleh hakibah. Ya. Asalnya kan al mudarrisu, tapi karena dia disandari jadi al mudarrisi. Gimana? Sekali lagi ulang, aina. Aina hakibatul akibatul mudarrisi. Mudarrisi. Oke. Nah, tahu kan bedanya ya? Jadi ini sengaja enggak dikasih baris biar kita bisa baca Arab gundul. Karena aslinya bahasa Arab enggak ada barisnya. Aina kitabu Muhammadin, ya. Aina kitabu Muhammadin. Jadi gini, aina kitabu Muhammadin. Enggak boleh baca aina kitabu Muhammadan atau Muhammadun. Kenapa? Karena dia disandari oleh ini. Di mana bukunya punya Muhammad? Di mana buku Muhammad? Maksudnya buku punya si Muhammad. Ya, bukunya punya Muhammad. Aina kitabu Ammarin. Tidak boleh kita baca aina kitabu Ammarun. Tidak boleh kita baca aina kitabu Ammaran. Oke. Ya. Aina haqibatu al-mudarrisi. Tidak boleh al-mudarrisa, tidak boleh al-mudarrisu. Oke, jadi ini yang benar. Oke, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ahsanti. Al-an. Tanian. Adif. Oke. Adif. Adif. Sandarkanlah. Al-kalimata al-ula. Kata yang pertama. Al-kalimata al-ula ilat taniyati. Kepada kata yang kedua. Ya, suruh sandarkan. Ini contoh kasusnya. Kitabun Muhammadun. Sekarang mau disandarkan nih. Bukunya Muhammad. Jadi caranya kitabu Muhammadin. Ini perhatikan. Unnya copot. Jadi kitabun tadinya un jadi u doang. Kitabu. Ya. Terus ini tadi Muhammadun jadi Muhammadin. Ya, ini perhatikan. Itu gampang sekali perubahannya. Perhatiin yang berikutnya lagi. Lahiru. Ini ada maktabun. Ini tanwin nih. Maktabun. Ya, ini tanwin tuh. Gede tanwinnya. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Mejanya guru. Meja guru. Bagaimana kalau kita sandarkan yang pertama ke yang kedua? Perhatikan, begini caranya. Maktabu, nah, unnya disensor. Jadi u doang, maktabu al-mudarris. Gampang sekali kan?
Nah, rasa makan pistol. Nah, Zeb innahu mada yasirun jiddan. Gampang sekali. Yasirun itu artinya gampang atau sahlun. Sahlun jiddan. Oke, sekarang ada kolamun, ada hamidun. Tugasnya suruh menyandarkan kata kolam kepada kata yang kedua, hamidun. Pulpennya si Hamid. Nah, gimana caranya? Mari kita saksikan jawaban saudara kita. Siapa yang katanya? Nah, siapa yang angkat tangan? Fadal. Nah, oh banyak sekali. Wahid-wahid, satu-satu. Oke, okay. Itu ada titik dua. Itu titik yang nggak ada namanya, itu titik dua siapa itu? Ana, Ustadz. Ah iya, man Ana. Man Ana, man Ana. Itu ada. Oke. Okay. Kolamu Hamidin. Oke, okay. Hamidin. Hamidin, kolamu Hamidin. Oke, okay, semua. Miftahul baitu, baitin. Baiti, miftahul baiti. Oke, okay, semua. Baitu Abbasin. Abbasin, oke. Okay. Dukanu Tabari. Tabari. Ini kan tajir. Tajir ya. Dukanul tajir. Langsung masuk kan sudah belajar huruf syamsiyah ya. Huruf komariah. Dukanut tajiri. Ahsanti. Naam. Oke, okay, cuma hurfatu Ali. Ali. Aliin. Oke, naam. Naam. Baik. Baitul Muhandisi. Oke, ahsanti. Apa artinya? Baitul Muhandisi. Apa artinya Baitul Muhandisi? Rumahnya insinyur. Ya, insinyur Soekarno. Suma. Hewan. Daftaru Saidin. Oke, okay, nah. Ismul Waladi. Nama anak, namanya walad. Anak. Oke, okay. Al-walad kan artinya anak. Walad. Jadi kalau disandarkan ismul waladi. Ya, ismul ya. Waladi. Oke, okay. Suma. Ismul waladi. Mundilu min. Yasirin. Min. Kan udah pernah kita pelajari. Mindi. Mindilu yasirin. Oke, okay. Ahsanti. Suma. Mindilu yasirin. Oke, okay, cuma. Ya. Hada. Kitabu. Kitabullahi. Oke, okay, Masya Allah. Cuma. Komasu. Komisu amarin. Bukan, kan? Komisu amarin. Oke. Okay. Ini dokter. Ini huruf komariah atau huruf syamsiah toh? Bintu. To komariah. Masa al syamsiah. Oke, okay. Jadi langsung masuk berarti bintut. Jadi bintut toibit. Tobibi. Oke, okay, tobib. Tobib itu tabib. Apa artinya tabib? Mbak, dokter atau dokter. Tabib ya, tabib. Tabib bahasa Indonesia jadi tabib. Ya, nah, tabib. Bintut tobibi. Bintut tobibi. Ya. Apa? Anak perempuannya
Dokter. Dokter. Tabib. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Sariru Khalid. Khalidin. Oke. Okay. Sariru Khalidin. Oke. Okay. Aywa nam. Miftahus saya roti. Oke, ahsanti, barakallahu fiik, masya Allah. Bada juhdin kabir. Ahsanti, jazakillahu khairan. Idan qara'ti hadza. Kita sudah pelan-pelan sudah bisa baca tanpa baris ya, masya Allah. Nah, oke, okay, nanti kita baca manuskrip yang enggak ada barisnya. Manuskrip Quran, buku hadis abad ketiga, keempat masih ada itu manuskrip dan bersanad. Oke, okay, biar kita terbiasa. Nah, ini semuanya dari pelan-pelan ya. Semuanya dari nol, kayak di pom bensin. Oke, okay. Talisan. Tiga. Ikra waktu ma'adabti awakhiril kalimati. Nah, ya, perhatiin anak-anak. Ikra waktu ma'adabti awakhiril kalimat. Oke, okay. Ini nanti suruh baca lagi. Baca lagi. Siapa yang sudah angkat tangan, kita lihat. Di situ ada berapa orang sih? Naam, Maria. Tafaddali. Naam, tafaddali. Naam. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baca lagi perintahnya ini. Iqra'u salas. Oke, enggak apa-apa. Salasah, salis. Salisan. Salisan. Yang benarnya gimana, Ustaz? Yang benarnya gimana, Ustaz? Salisan. Salis. Salisan. Oke. Salisan. Ikra wa uktub. Nah, itu karena alifnya itu bukan hamzah jadi disensor langsung. Ikra waktu. Oh ya. Ikra waktu ma'a dobti awakhiri al-kalimat. Al-kalimat. Okay. Ayo, awakhiril kalimati. Oke, okay. Naam. Awakhiril al-kalimati. Ayo, ibda'i. Mulai. Naam. Babul mudarrisati. Ini kata-kata baru ya. Babul madrasati. Babul madrasati. Pintu sekolahan. Oke. Cuma hamaro. Keledai. Himar. Okay. Himarul rojulu. Sekarang rojul itu ro syamsia atau pemaria? Syamsia. Oke, okay, berarti gimana? Himarul atau himarur? Oke. Himarur. Okay. Laki-laki. Himarur. Himarur rojulu. Kan bersandar, disandarin. Kalau disandarin kan stres jadi ke bawah ini. Oh okay. Iya. Himarur rojuli. Oke, okay. Nah. Baitu Hamidi. Ah, ini kan dun tadinya jadi din. Din nah, enam. Oke. Okay. Nah. Baitu Hamidin. Oke, okay, cuma sayyaratul mudiri. Oke. Okay. Mandilu. Mindilu Ummarin. Ammar. Tarzan. Apa barisnya? Mindilu apa? Mindilu Ummari. Ammarun atau Ammaron? Ammaron apa ini? Coba lihat atasnya. Kan ada rumusnya itu. Ini cara buatnya nih. Jadi? Iya. Gimana jadinya? Ammarin. Oke, ahsanti. Ya, gitu. Ammarin. Suma ismu talibi.
Oke, asanti. Oke, nah, terus. Tuma, Bait tum. Baitullahi fi kitabullahi. Oke, anak tanya, ini ada kesurupan fi, kemasukan fi kitabnya. Barisnya harus apa kitabnya? Kita, fi kita, fi kitabi, bi. Fi kitabi. Fi kitabil. Billahi, billahi. Oke, okay. Nah, masya Allah. Min baitul man. Min. Min Ustaz. Ya, min dari. Min. Min baitul mudarris. Sekarang baitu kemasukan kesurupan min. Kerasukan min dari iya, iya. Min baitil mudarrisin ada mudarrisi oke okay. Nah min baitil mudarrisi ala maktabul mud ini satu jenis ini huruf iya ya sama Ustaz ala maktabil mudiri. Masya Allah, asanti jazakillah khairan, barakallahu fik. Yahtaji ila tamrin, harus sering latihan. Masih tergoda kadang-kadang min baitu. Oke, jadi harus jam terbangnya dibanyakin ya. Kita sering latihan. Oke, makanya di pondok pesantren tuh banyak orang ngapal, udah bisa ngapal alfia, ngapal itu, banyak tuh. Oke, mungkin baca bisa dia. Tapi ngomong nggak bisa atau baca juga nggak bisa walaupun dia hafal alfiah kalau nggak pernah langsung baca kitab nggak bisa bisanya kitab di pesantren itu aja kitab yang dipelajari sama ustadznya karena sama ustadznya dikasih harokat dikasih apa suruh loncat ke kitab yang lainnya nggak bisa juga kadang-kadang karena apa kalau kosakatanya kurang nah, makanya kita harus pelan-pelan nambah kosakata makanya di grup nanti kadang-kadang kita tambah kosakata dikit-dikit nah oke barakallahu fiik. Sudah lumayan ini, masya Allah. Nah, oke, okay. Al-an ikra. Kita lihat lagi siapa yang angkat tangan. Asri, tafadhali. Nah, Ustaz. Oke. Okay. Ikra. Wahid. Aina baitul mudarisi. Aina baitul mudarisu. Aina baitul udah benar tadi. Udah benar. Aina baitul mudarisi huwa ba'idun. Oke. Tanian atau tani atau isnani terserah ada. Isnain. Al-Qur'anu kitabullah. Oke. Salasa. Al-Ka'batu Baitullah. Ewa, ahsanti. Tumma. Arba'a. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wasallamu Rasulullah. Wasallama. Ini fi'il soalnya. Nanti kita pelajari fi'il ya. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Apa? Rasulullahu atau Rasulullaha? Rasulullaha. Salah. Rasulullahu atau Rasulullaha? Hi Ustaz. Oke, okay, asanti. Jangan tergoda lah. Baru di. Oke, okay, nah. Tuma. Khamisan. Khamis. Kharajal mudarisu min Ulfatil mudiri. Oke. Okay. Nah, summa. Hada baitu Hamidin wadhalika baitu Khalidin. Oke. Okay. Barakallahu fiik. Nah. Ibnu Ammarin talibu wa ibnu ya. Talibun. Ibnu Ammarin talibun. Oke. Okay. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Oke, okay, nah. Baitul mudi
baitul mudarisi ba'idun wa baitut tajiru qaribun. Wa baitut tajiru atau wa baitut tajiro? Tajiri Ustaz. Oke. Nah. Hada miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Man anta ya walidu? Man ya. Anta ya walidi ya Ustaz. Waladu. Waladu. Siapa kamu wahai anak? Oke. Okay. Man anta ya waladu? Ana ibnu Abbasin. 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 Wa ibnu man huwa? Huwa ibnu Khalidin. Masya Allah. Tuma. Aina masjidu Rasulullah sallallahu. Rasulullah atau Rasulullah? Masjidu Rasulullah atau Masjidu Rasulullah? Ini kan disandarkan, masjid disandarkan ke Rasul. Masjidnya punya Rasul. Rasul disandarkan ke Allah. Gimana? Aina masjidu Rasulullah atau Rasulullah? Rasulullah, Ustaz. Ya, Rasul. Ini. Dia kayak ini ya. Ini kan ibnu disandarkan ke Abbas. Berarti apa? Aina masjidu Rasuli. Oke. Okay. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Huwa fil madinati munawwarati. Oke. Okay. Lagi Ustaz. Ayat fikih. Oh, ternyata banyak. Nah, barakallahu fiik. Ahsanti jazakillahu khairan. Nah, ya fikih al-an man yuwasil. Naam, al-akh man tubagus. Naam. Maujud? Ah, naam, tubagus. Naam. Terlalu bagus ya? Ya. Tu. Tu clever, terlalu cerdas. Naam. Bintu Hamidin fi madrasati. Waduh. Wa bintu Hamidin fi jami'ati. Ah, namun nanya fi al itu gimana cara bacanya? Jim huruf syamsiah atau huruf qomariyah? Qomariyah fil madrasah. Ya, bagaimana cara bacanya? Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Hamidin fil jami'ati. Wa bintu Muhammadin. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Jami'ati. Oke, okay, ahsanta. Fil jami'ati. Oke. Okay. Oke, okay, barakallahu fiik. Wasil. Lanjutkan. Ismul mudarrisi. Mudarris Sa'id. Ismul mudarrisi Sa'idu. Dun. Sa'idi. Sa'idun. Sa'idun. Okay. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisi Khalidun. Santa, tuh mah. Ammu itu paman. Ammut talibi goniun. Aywa, naam. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati Mughlaqun. Kun. Oke, okay, Masya Allah. Kholu. Paman dari ibu. Kalau ini paman dari bapak, ini paman dari ibu. Kholu. Kholu Hamidin. Fakirun. Oke, okay, Masya Allah. Sayyaratu Abbasin. Fisyari. Ya, ahsanta barakallahu fiik. Baqiyalah ka itnain ya akhi, wasil. Dua lagi. Ibnu man anta? Ana ibnu mudarisi.
Ibnul Mudarisi. Oke, ana Ibnul Mudarisi, atau mau gini langsung bacanya karena ini alif bukan hamzah, ana Ibnul Mudarisi itu boleh. Ana Ibnul Mudarisi. Oke, boleh. Mau dipotong juga berarti ana Ibnul Mudarisi ora popo. La baksa. Nah. Ainal kitabu. Ainal. Ainal kitabu. Masa kitabu? Ini lam. Ainal kalbu. Oh iya. Nah. Huwa tahta sayyarati. Barakallahu fiik. Masyaallah. Hanian laka ya akhi. Selamat. Idan qara'ta masyaallah. Naam, naam. Idan qara'ta bila harakat. Yang lain insyaallah sudah bisa semua. Pokoknya kalau ada yang enggak paham ditanya di grup. Kalau pertanyaannya terlalu tinggi bisa japri saja biar tetap fokus teman-teman. Barakallahu fiik. Karena sudah lewat 6 menit ini bagaimana kalau kita jadikan PR ya? Tulis di kertas. Oke, ini nomor 5. Khamis, kawin. Kawin itu bentuk lah, makanya bahasa Indonesia kayaknya kawin ya. Kawin itu membuat artinya, membuat. Kawin, buatlah. Nah, kawin. Buatlah, ini perintah. Nah, kawin. Buatlah jumalan kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat. Mufidatan. Yang memberikan arti atau yang berarti. Bimil'i. Bimil'i atau bimal'i boleh. Bimal'i dengan mengisi. Al-faragha yang kosong. Fimayali. Berikut ini. Nah, titik-titik al-baiti muglakun. Titik-titik al-baiti muglakun. Kira-kira apa ya titik-titik al-baiti muglakun? Nyontek aja di atas ada, boleh ngarang sendiri, boleh nyontek di atas. Nah, inilah kira-kira ini pintu rumah itu tertutup. Babul baiti, babu, contohnya, babu al-baiti muglakun. Pintu rumah itu tertutup. Nah, oke, pintu rumah itu tertutup. Nah, oke ya. Kemudian contoh berikut kedua lagi. Contoh kedua apa namanya? Kita kasih jawaban dulu. Titik aina di mana titik-titik asayaroti anunya mobil. Apa anunya mobil? Di mana anunya mobil? Ah, titik-titik anu apa ya kira-kira? Di mana titik-titik mobil? Apa Mistahu. Kira-kira? Oh, boleh. Miftah. Nulis pakai ini susahnya. Jelek banget jadinya. Aina miftahus sayyarati. Jangan kunci terus, ganti ya yang lain. Apakah? Apanya mobil? Ban mobil. Ban mobil. Ban itu ajalah nih. Silahkan beranu ya, berimajinasi. Nah, mana ban mobil? Aina ajalatu. Ajalatu. Ajalatu sayyarati. Di mana ban mobil? Ini bocor ini. Mana? Aina ajalatu sayyarati. Oke lah, pakai yang sudah ada aja di atas. Kita menggunakan yang sudah kita pelajari saja. Aina miftahu sayyarati. Ya. Nah, Muhammadun rasulu. Pasti Allah lah. Boleh juga diganti Rasulu Ar-Rahman. Rasul yang Maha Pengasih. Apa Rasul Ar-Rahman? Ar-Rahmani berarti barisnya ya. Rasulullahi. Yang penting Allahnya setelahnya. Rasulu Al-Ghafur. Boleh. Oke ya, jadi itu. Mohon ini diisi, ditulis. Dengan tangan di buku masing-masing. Di buku masing-masing. Supaya nanti ada kenang-kenangan kalau udah punya cucu. Dulu saya pernah belajar bahasa Arab, gampang. Atau sebaliknya, susah orang nyambung-nyambung. Ya, terus ini yang keenam, sahih tarkibat atalia. Ya, ini sahih itu artinya apa? Betulkanlah. Betulkanlah. Sahih betulkanlah
susunan-susunan berikut. Perbaikilah atau ya, perbaikilah susunan jamak berikut. Oke, ini al-qalamu at-thalibi. Pasti salah ini, al-qalamu at-thalibi. Kan tadi rumusnya kalau dia itu yang bersandar ndak boleh pakai alif lam, ndak boleh juga pakai tanwin alias digantung ya, nggak boleh pakai alif lam, nggak boleh pakai tanwin. Al-qalamu berarti salah, yang betul al-qalamu salah, yang betul qalamun, salah, bukan qalamun, qalamu ya, nggak boleh pakai alif lam, nggak boleh pakai tanwin, nggak boleh pakai double ya. Nah, jadi qalamut thalibi, nggak boleh qalamun at-thalibi, nggak boleh qalamut thalibi, nggak boleh pakai alif lam, nggak boleh juga pakai dhammah ta'in, itu rumusnya. Oke, ini apalagi ini sesat juga ini, babus sayyaratu. Loh, ini kan disandari sama pintu mobil, berarti babus sayyarati, nggak boleh ta. Nah, ini menyesatkan nih, suruh dibaikin makanya ini ya. Oke. Ya, jadi dijawab di buku masing-masing. Ini yang ada gambarnya nggak usah dulu deh. Oke, yang ada gambarnya nggak usah, berarti cuma dikit aja tugasnya. Oke, tugasnya ini berarti PR ya, wajibul manzili, pekerjaan rumah, wajibul manzili. Bagi yang sempat saja ya, yang sibuk ngurus apa namanya pemerintahan, apa namanya ya, kalau bisa disempatkan walaupun jawab sedikit lah. Nah, karena kalau kita terlalu kenceng juga nanti malah muntah. Nah, ini ya kelima, keenam, ketujuh ini supaya Muhammadun jadi ya Muhammadu, Khalidun jadi ya Khalidu. Wah, ini gampang banget ini yang ketujuh. Ya, itu mah gampang banget. Nah, ini ya yang keenam sampai sini aja nih. Ibnu disuruh dibaikin, ini salah. Ini salah, suruh dibaikin. Jadi PR-nya cuma 5 dan 6. Mohon ditulis di bukunya. Bukunya jangan dibuang, ditaruh, ada tanggalnya. Nanti kita besok kita lihat lagi siapa yang sudah ngerjakan. Alhamdulillah, yang nggak ngerjakan innalillah. Nggak apa-apa sih, kalau saya sibuk nggak ngerjain nggak apa-apa. Nah, labak satu hurun, insya Allah. 5 sama 6 aja, Ustaz. Kalau ada waktu, jawab semua. Kalau gini ya, yang wajibnya 5 sama 6. Yang sunahnya, kalau mau ditambah yang sunah-sunah, apa namanya, ini dikerjakan juga. Ini ya, suruh, yang ketujuh, suruh baca, tulis. Ini ya aliyun, atau ya aliyu tulis. Ih, gampang banget sih. Terus yang ke-8, ikra al-misal al-ati summa kawin as'ilatan mislahu musyiran ila suwari tariyah. Ini bacalah contoh berikut, katanya bacalah contoh berikut. Kemudian buatlah pertanyaan-pertanyaan semisal contoh musyiron sambil memberi isyarat, atau sambil menunjuk atau menentukan, sambil menunjuk gambar-gambar berikut ya, tuh perintahnya ada tanda seru filmnya. Nah, ini contohnya nih, kitabu manhada, berarti gini, kolamu di sini berarti gimana? Kolamu manhada, buku siapa ini? Berarti ini kolamu manhada
itu ya huruf-huruf dalnya rusak. Jadi gitu. Ini maksudnya dal. Kolamu man hadza. Nah, ini baju berarti komisu man hadza. Terus itu berarti dikerjakan. Udahlah sampai 8. Kalau bisa semuanya, yang sempat semuanya, yang sempat semuanya. Oke, yang sempat semuanya, tapi yang wajib cuma 5-6 saja. Oke. Sebelum anak tutup, kemarin itu ada yang moto tugasnya itu nulis tangan itu siapa itu ya? Apa namanya? Itu mau kehapus anunya kata-katanya. Jadi untuk motivasi yang lain ya. Nanti dipasang di Facebook apa namanya? Ma'had Online Arabia biar ini ternyata banyak yang belajar ini. Ayo Pak Ustaz. Ya, ada ya di screenshot lagi ya. Dikirim di grup, nah, enggak apa-apa, biar untuk motivasi teman-teman yang lain. Nah, oke, nanti kalau ngerjakan juga ada yang mau difoto tugasnya untuk kita upload di Facebook untuk motivasi teman-teman yang lain, kan lumayan dapat pahala. Mandala ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Nah, ala kulli hal, ahsantum jami'an. Kita istiqomah insya Allah ya. Ini ada berapa orang ini? 24. Nah, oke. Kita istiqomah. Mudah-mudahan ada hasilnya. Tapi Anda lihat sudah ada hasilnya. Anas masrurun jiddan. Ana masrurun jiddan. Ana, saya masrurun bahagia jiddan sekali. Ro'aitu tatawur. Saya melihat perkembangan. Ro'aitu tatawur minal dari sin. Dari yang belajar. Nah. Nas'alullah ta'ala an yubarika lana fi dirasatina hadihi. Fi dirasatina hadihi. Nam naktafi bihadal qadar. Kita cukupkan sampai sini. Sampai sini saja kadarnya. Nam bihadal qadri. Taib. Subhanakallahumma. Atau silakan mungkin ada yang mau diumumkan dulu. Teman-teman di media komunikasi langit. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, afan ada pertanyaan dari kolom chat. Masih ada waktu, Ustaz? Iya, tafadhol. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Afan, Ustaz, mohon izin bertanya. Kalau mudaf itu diakhiri tanda domah ya, Ustaz? Dan kalau yang mudaf ilahi jadinya diakhiri tanda kasroh? Ya, Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ya, itu asalnya gitu ya. Nih, kita contohnya. Ya, jadi mana tadi sudah kita terangkan. Nih. Kalau mudhaf itu, ini kan contohnya paman, ammutalibi. Mudhaf itu ditandai dengan domah, ya, enggak. Terus kalau mudhaf ilaihi yang disandari, pamannya si murid, pamannya murid, itu barisnya harus kasroh. Dia kasroh kalau ada alif lam kasroh. Kalau enggak ada alif lamnya, kasrotain. Ammutalibin. Ammutalibin itu udah benar. Tergantung ya nanti konteks. Itu secara umum begitu. Kalau dianya enggak kemasukan huruf, kalau kemasukan huruf ya berubah juga kayak ini tadi contohnya. Oke, ini contohnya. Lihat nih yang ini teman-teman undur. Aina masjidu Rasulillahi. Aina masjidu Rasulillah, di mana masjidnya Rasulullah. Aina masjidu Rasulillah. Di sini u barisnya. Di sini barisnya u. Di sini barisnya u. Ini mudhaf. Masjidu Rasuli. Nah, ini karena mudhaf ilai barisnya harus kasroh. Karena ini di depannya dia disandarkan lagi. Jadi ini enggak boleh aina rasulin. Aina rasulin Allah enggak boleh. Rasulillah. Rasulillah. Nah, jadi kaidahnya seperti itu. Pokoknya kalau mudhaf itu barisnya dhammah, kalau mudhaf ilaih itu barisnya kasrotain kalau dia tanpa alif lam. Kalau ada alif lamnya kasroh doang. Tetapi kalau ininya kemasukan tadi mudhafnya kemasukan huruf jar di depannya itu ada huruf jarnya ya dia harus berubah juga. Contohnya gini. Ini kata masjidu ini kita di sini ada kata ila. Contohnya ada kata ila. Ila masjidu Rasulillah. Tidak boleh. Ini kan ini berlaku ini. Ila masjidi. Nah, kan katanya tadi kalau mudhaf barisnya u. Ya iya itu kalau nggak ada. Nggak ada apa? Nggak ada yang
mempengaruhinya. Kalau seandainya ada yang mempengaruhinya, ya dia juga berubah. Ila masjidi rasulillah. Nggak boleh ila masjidu rasulillah. Oh, berarti tadi penjelasannya kurang. Enggak, penjelasannya nggak kurang. Ini kan kita lagi berbicara konteks kalau dia nggak terpengaruh oleh apa-apa. Secara umum pasti gini, kalau berdiri sendiri. Makanya tadi contohnya kan pelan-pelan. Kolamu al-mudarrisi. Bintu Hamidin, bintu Hamidin, bintu Hamidin. Ini asalnya gini, ya ini rumusnya gini. Kecuali di depannya ada yang mempengaruhi. Contohnya, saya mau ke anaknya si Pak Hamid. Ana uridu ila, saya mau pergi ke bintu Hamidin. Salah, karena ada ilanya, berarti ila binti Hamidin. Oke, seperti itu. Oke, enggak apa-apa kalau ada pertanyaan dan masih belum dipahami, enggak apa-apa. Apa namanya, insya Allah kita pelan-pelan. Kalau nanti masih ada yang mau ditanyakan, di grup saja ya. Boleh di grup. Nah, nanti bisa kalau enggak puas juga, kita rekam voice, kita kirim di grup. Enggak paham juga, kita kirim apa? Kirim video. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Ya, enak. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Silakan. Nah. Ya, silakan kepada pembawa acara. Jazakallahu khairan katsiran wa barakallahu fiikum Ustaz atas penjelasan dan ilmunya, khususnya untuk anak pribadi, dan semoga berguna bagi kaum muslimin lainnya. Amin. Amin ya rab. Jemaah yang dimuliakan Allah, terima kasih atas waktunya untuk mengikuti kelas Bahasa Arab pada sore hari ini. Untuk jadwal kajian selanjutnya, insya Allah Sabtu pagi bersama Ustadz Dr. Ali Musri Hafizullah Ta'ala, disambung sore harinya bersama kelas Bahasa Arab bersama Ustadz Henry Hafizullah Ta'ala. Atau jadwal selengkapnya bisa dilihat di media sosial resmi Media Komunikasi Langit. Jazakallah khairan katsiran. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.